feeling bahawa ing tidak salah. Rundingan terus ni bukan dia rasuah. Ulasana Pecina. Salam sejahtera. Semalam bosku minta Ape untuk membuat ulasan mengenai kes rundingan terus oleh Yang Berhormat Lim Guan Eng, mantan Menteri Kewangan. Ape kata okey. Dalam parlimen semalam, sesi Dewan Rakyat, Menteri Kewangan Yang Berhormat Datuk Tengku Zafro telah mendedahkan bahawa sebanyak 101 kes projek direct negotiation ataupun rundingan terus yang telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan zaman Pakatan Harapan yang bernilai jumlah 6.61 bilion ringgit. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, ini semasa pentadbiran sebelum ini, terdahulu sejumlah 101 projek atau perolehan yang bernilai 6.61 bilion ringgit telah diluluskan secara rundingan terus oleh Kementerian Kewangan. 6 bilion? Astaghfirullahaladzim. Banyak 6 bilion, 100 lebih projek. Oh, temerang betul, PH. Okey, rundingan terus bermaksud kerajaan memberikan sesebuah projek atau kontrak kepada pihak swasta ataupun pihak lain tanpa proses tender terbuka ataupun sebutan harga. Ramai orang terus meragi hamun Yang Berhormat Lim Guan Eng, Pakatan Harapan. Katalah mereka harus disiasat SPRM dan sebagainya. Sorry, YB Lim Guan Eng tidak salah. Rundingan terus ni bukan dia rasuah. Kerajaan PN pun pernah banyak berbuat rundingan terus. Kerajaan PN juga akan membuat rundingan terus. Korang tuduh mantan menteri kewangan kesayangan Ape Cina buat apa? Ada orang tanya Ape, kenapa rundingan terus dikaitkan dengan rasuah? Okey, ada orang pernah menjelaskan. Jom kita tengok apa yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir tersayang. Selepas menang PRU 14, kami akan melaksanakan agenda anti rasuah seperti berikut. 5 tindakan dalam 100 hari pertama Kerajaan Pakatan Harapan. Menghapuskan amalan runding terus direct nego untuk semua kontrak kerajaan. Oh, rupa-rupanya hubungan dengan rasuah macam ni. Agenda anti rasuah, menghapuskan amalan rundingan terus untuk semua kontrak kerajaan, katanya Tun. Okey, sekarang Apek confused sikit dah. Yang Berhormat Lim Guan Eng tidak menafikan ada direct nego, malah kata rundingan terus adalah rumrah dan perkara biasa. Tapi Tun Dr. Mahathir kata nak hapuskan rundingan terus sebagai agenda anti rasuah. Apek betul-betul confused lah. Dalam ceramah tersebut, Datuk Dr. Mahathir juga berkata menjadikan SPRM sebuah badan bebas yang lapor terus kepada parlimen. Menjadikan SPRM, Badan Pencegah Rasuah, sebuah badan bebas yang melapor terus kepada parlimen. Tapi apa yang berlaku? Seorang ahli politik dilantik sebagai ketua pesuruhjaya SPRM. Rupa-rupanya SPRM boleh jadi badan bebas dengan melantik ahli politik sebagai ketuanya dan tidak perlu lapor terus kepada parlimen. Apa-apapun lah, manifesto bukan kitab suci. Apa yang suci adalah apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Lim Guan Eng dan juga Tun Dr. Mahathir tersayang. Ingat, bila mereka kata hapus direct nego sebagai agenda anti rasuah, maka direct nego ini berkaitan dengan rasuah. Kalau mereka kata ini perkara biasa, maka ia perkara biasa. Hidup Lim Guan Eng, hidup Tun. Sokong Tun Dr. Mahathir. Kita mesti harus sokong Tun Dr. Mahathir dan parti baru Tun, iaitu Parti Pejuang. Kenapa? Mai Ape yang jelaskan. Ha? Dalam Facebook Tun Dr. Mahathir terdapat posting-posting menjelaskan sebab-sebab penubuhan Parti Pejuang. Ape ambil beberapa poin dari situ. Nombor satu, jika kita perhati politik negara sekarang, tumpuan hanya kepada duit dan jabatan, tidak lagi kepada dasar perjuangan untuk negara. Betul! Seperti terowong Pulau Pinang, Setiausaha Suli Kanan, mantan menteri pelancongan didakwa hampir rasuah 3 juta. Anak PM, mantan PM, kaya raya. Dan kita kenalah kekalkan kekayaan tersebut macam-macam. Sokong Pejuang! Bersatu pula ditubuhkan untuk melawan kleptokrasi. Sekarang Bersatu bergantung kepada kleptokrat untuk cukup bilang menjadi kerajaan.
Betul, lawan kriptokrasi supaya boleh ganti jadi gagakrasi. Rakyat kena ikat perut, hutang PTPTN kena bayar, GST ganti, SST kena bayar, tol kena bayar, hidup gagakrasi, hidup pejuang. Sekarang bersatu hendak masuk muafakat di mana perginya Kerajaan Perikatan Nasional. Di mana Perikatan Nasional dan ke mana muafakat nasional? Di hati rakyat. Sokong pejuang untuk melawan rakyat. Sokong pejuang untuk mengekalkan kesejahteraan ahli keluarga pemimpin tercinta. Apa dianya Perikatan Nasional ini? Sehingga Perdana Menteri mendakwa dia adalah Perdana Menteri Perikatan Nasional. Perdana Menteri parti yang tidak wujud. Perdana Menteri parti tidak wujud ni, rakyat bagi sokongan daripada Pakatan Hancing Rakyat Ikat Perut Jual Aset Negara dan Manifesto Bukan Kita Suji. Hidup parti berjuang. Siapa kisah tentang rakyat, kita kena sokong pejuang untuk melawan kehendak rakyat. Ada orang politik yang dapat simpan dalam bank sebanyak 2 bilion ringgit. Kita ingin tahu macam mana boleh himpun sebanyak itu sedang orang berniaga sepanjang masa pun tidak ada duit sebanyak itu. Betul, simpan 2 bilion dalam bank account. Tak macam pejuang. Kita parti pejuang ada ahli keluarga yang kaya sampai top 2 di Malaysia. Ambil projek kerajaan, sekeluarga kaya raya. 2 bilion itu apa? Puih, sokong pejuang, sokong ahli keluarga. Beginilah ulasan Apek Cina mengenai rundingan terus dan kenapa kita harus menyokong parti pejuang yang terbaru ditubuhkan. Hidup Tun, sokong Tun, hidup parti pejuang!